kawan tersakit hujan kat kita. Hmm. Hujan kat dia juga dan hujan kat kita juga. Hmm. Macam mana kita nak react dengan tu kan. Apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Apa kita boleh support, kita support. Dan dia juga menjadi satu itibar untuk kita. Setiap manusia pasti tidak terlepas daripada menerima ujian hidup. Selebriti juga merupakan insan biasa yang turut diuji dengan pelbagai dugaan, antaranya kesihatan. Melihat ramai selebriti yang sedang diuji dengan masalah kesihatan membuatkan penyanyi Tam Spider tersentuh dan sebab melihat kesukaran dilalui rakan artis itu. Dalam hal ini, Tam mendoakan semoga sahabat-sahabatnya itu diberikan kekuatan dan kesembuhan segera. Benda yang paling kita nak jaga selain daripada kesihatan ialah jaga hati kita sebenarnya. Hati kita tu sebenarnya selalu berbolak-balik daripada kat situ, kat hati ni yang selalu membuatkan kita jadi stres. Stres tak pasal-pasal, fikir benda yang bukan-bukan. Dan oleh kerana kita stres tu, dengan pemakanan agaknya yang tak jaga, kita akan dapat sakit lah. Jadi elakkanlah benda yang stres-stres ni. Kehidupan manusia dia stres, tapi menangani stres tu dengan betul, supaya kita tak ditimpa lah. Macam along the way tu, tak adalah kita rasa macam stres yang tak pasal-pasal ni yang membuatkan penyakit pun datang lah. Saya rasa percaya-percaya benda tu. Abang, di usia sekarang ni abang ada tak mungkin macam sakit serius ke tak ada ke? Alhamdulillah waktu tak adalah pula kan. Mungkin saya pun ada banyak lah melakukan benda-benda riadah. Antara ni yang saya boleh kongsi ialah saya memanah. Saya ride motor kan. Terpaut yang muda. Tapi saya rasa memanah tu lagi baik. Untuk hilangkan stres, tambahkan kekuatan. Itu semua kita dah ada pesan-pesan daripada Nabi-Nabi kita semua kan. Okay bang, kalau macam abang cakap, alhamdulillah abang tak ada penyakit serius dan kadang pun makin sihat kan. Tapi bang, ada pula yang mungkin sebilangan kecil rakan-rakan artis, rakan-rakan abang juga yang mungkin ada yang kurang bernasib baik, macam sakit apa semua. Saya tak payah pergi jauh, kadang-kadang dalam band saya pun ada macam itu kan. Itu arwah Tony dah pergi. Atas faktor-faktor yang abang cakap ni kan juga kan. Dan ada juga kawan-kawan saya, rakan-rakan saya juga yang mengalami nasib-nasib macam itu. Itu bahagian dia orang lah kan. Tapi memanglah saya sebagai kawan-kawan dia orang, saya bersimpati lah. Dan kadang-kadang benda-benda gini juga boleh jadikan kita, kawan tersakit ujian kat kita. Ujian kat dia juga dan ujian kat kita juga. Macam mana kita nak react dengan tu kan. Apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Apa kita boleh support, kita support. Dan dia juga menjadi satu itibar untuk kita, untuk kita tahu betapa pentingnya kita merancang dengan betul, jaga kehidupan kita ni supaya ialah kita boleh berterusan lah sampai kita bukan makin muda, kita betul akan makin tua kan. Bila benda-benda gitu, dia menjadi satu itibar pada saya tu, yang untuk kita tengok kesian dia orang kan. Dia memang sedih, terharu tengok macam kadang-kadang satu tahap kita pun tak boleh nak buat apa-apa kan. Satu benda yang Tuhan nak tunjukkan kita supaya kita jagalah apa yang patut kita jaga, jaga yang elok. Dan kita tak boleh lah cakap dia, ni lah kau dulu-dulu begini lah, pun tak boleh. Bagi orang masing-masing, kita tahu kehidupan dia. Dan kita pun belum tentu nasib kita ni entah okey ke tidak kan. Kalau nampak macam okey, besok dosa, kita dah tak tahu apa jadi. Jadi sentiasa kena ada tawakal, berserah. Dan pandai rasa tu, reda tu nak kena kuat dalam hati lah. Perkara-perkara macam ini berlaku, kita tahu ini semua atas punya urusan. Kita kena terima dengan hati yang tenang. Abang, kalau boleh kongsi sikit, macam abang cakap tadi, abang ada juga berikan bantuan kepada rakan nanti yang memerlukan. Bantuan yang abang berikan tu mungkin berupa yang macam mana? Adakah wang ringgit ke, pertolongan ke, ataupun kalau kita bagi wang ringgit tu macam biasalah, itu semua orang pun bila ada rezeki lebih kita kongsi, itu semua orang pun buat saya pasti. Tapi yang lagi penting kita berjumpa lah, dia lagi baik, ambil berat kan? Jumpa dia lagi, hati dia macam dia tengah sakit tu, mungkin dia nampak kau orang, dia rasalah lagi adalah semangat, beri kata-kata semangat kat dia orang ke. Dan daripada situ selalunya buatkan dia orang ni akan jadi, dia akan try get back on track balik. Sakit tu sekejap je Tuhan bagi untuk kita tengok, mungkin adalah benda yang kita kena ni, kita repair balik apa patut. Tuhan dia work mysterious way kan. Kalau abang boleh kongsi sikit bang, untuk minat bang, kalau macam ada rakan hati siapa bantu, siapa ke orang tu banyak abang rasa cabang akan kenang ni sampai bila-bila? Ramailah, ada dah beberapa orang, dan ada juga musician-musician saya yang ialah kadang-kadang ada yang operate lah, ada gini, ramailah. Saya nak mention kan, tak cakap ni kan kita senang, tapi adalah beberapa orang yang saya boleh tahu yang betul-betul ialah saya punya basis lah. Ujung-ujung tu saya dapat sampai ujung lah. Saya sama-sama mungkin sebab saya dekat dengan dia kan. Antara yang dekat yang lain-lain, dia jauh-jauh. Ada yang jauh-jauh tak duduk kat KL, pergi kena pergi sana sampai. Saya tak ingat lah. Ini lama-lama ni cerita lah kan.